Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di Jalan Muhammad Yusuf Raya Depok. Ini ada penjual ketupat ya. Ketupat bundo. Nah, lontong dan sup padang. Ini ya menunya. Boleh coba ada nangka, pical, paku, ya pakis. Lontong sup Madura. Ketupat gulai tunjang ya, cincang. Lokasi di sini ya. Ini masih pagi-pagi. Daerah Depok. Sebelahnya ini ada masjid ya. Masjid apa nih? Musala Al Ihwan. Oke. Saya tanya dulu penjual ya. Halo nih. Iya, halo. Yunis ya? Ini Rita. Rita. Apa kali ya? Kalau ada supek sayur padang. Boleh cari ya. Kuahnya apa sayur ya? Itu aduh. Gulai cubadak tapi campur rabuang. Oh, agak rabuang ya. Iya, pakai tetelan. Iya, sorry. Ada gulai paku. Oh, paku. Ada pical pakai jantung pisang. Pical jantung pisang. Ada katupek gulai cancang. Gulai cancang. Kota Lu ya? Iya, Kota Lu. Ada katupek sobiga. Sepiga. Kalau sepiga aku makannya pakai soun. Oke. Itu ya, berarti campur ya. Boleh lah. Kalau dibungkus ya? Iya, dibungkus. Santai lah. Kok salah barah nih? Apa? Salah barah. Rp35.000. Rp5.000 ya? Harap gue berapa nih? Pakai talu 3 balai. Pakai talu 3 balai. Pakai talu 10.000. Iya. Picelnya berapa? Picel 5 balai. Picel 5 balai. Iya. Kalau ketupai aja tunjang berapa? Ketupai aja tunjang 30. 30? Iya, ketupai aja cancang 20. Oke. Jo iga tadi, apa namanya? Oh, ketupai sepiga. Sepiga ya, berapa? 8 balai. 8 balai? Kok campur gulainya dah? Iya, campur ya. Rabung lama. Rabung menyan sekitarnya. Siku jarang orang makan rabung. Yo, jarang. Awak selama kau nge-vlog baru dulu kok. Nah, pakai rabung Joiko baru. Mudah-mudahan suka ya, dah. Cukup ya. Ketagihan yo. Yo. Buka jam berapa nih? Dari jam 6. Sampai jam berapa? Sampai jam 10. 10 ya? Iya. Lama ya. Sabar lama Siku. Awak menggali di luar kok sejak corona. Biasanya dalam dalam perumahan di sana tuh biasanya. Lebaran tahun ya? Lampetan Nabi ya? Perupu ya? Oke lah. Nih, berapa? Dua setengah ya? Berapa tupi seribu ya? Berapa? Sudah tentu dong. Ada 100 ya? Lebih ya. Oh, lebih ya? Sabtu minggu ya? Iya. Kalau hari biasa 50 lah? Enggak. Lebih ya? Oh, lebih aja. 100 kurang lah hari biasa. 100 kurang ya. Oh, dibungkui kok apa bisa ya? Iya, lah kalau di itu lain. Ah, itu untuk ibu kan? Oh, beda. Oh, lain. Iya. Pakai taluan enggak? Enggak ada. Kenyang makan cie ya. Porsinya alhamdulillah. Gadang ya. Ada libur nih, enggak? Libur ke hari Senin, wah Senin ngaji. Oh, Senin ngaji. Iya. Iya. Pakai talu, Pak. Puas ketes aja, ya. Hah? Wah, banyak. Campur coba kuah paku ya. Iya. Ketan dua? Yuk, pakailah. Lama ya. Kuahnya pakai ya.
kacang gitu kan? Buah pical. Pical ya? Oke ini. Ya. Cobain ketupat sayurnya. Kerupuk khas Minang, warnanya merah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sayurnya coba dak campur rebung. Ini coba daknya. Terus pakai pakis sama uninya dikasih sedikit ini cincang ya. Baiklah, cobain dulu ini coba dak ya. Lama ya rebungnya juga nih, enggak luar biasa ya rebungnya ini besar. Tidak semua orang menyukai rebungnya karena baunya. Tapi kalau gulai rebung khas Minang itu beda rasanya. Bumbunya kuat, jadi rebungnya nggak seperti yang orang bilang ya, enak rasanya. Makanya saya salah satu penggemar rebung ya. Baiklah, cobain dulu ya. Rebungnya lama, enak kan? Makan ketupat sama gulai pakis ya. Mantap lah. Kuahnya agak pakai ya, kental. Bisa dilihat. Nggak encer, nggak kental banget, tapi sedang lah ini. Yang saya suka bumbunya. Bumbunya khas banget ya. Karena ada juga ketupat pakai bumbu pasar. Itu rasanya lain. Baiklah. Bagi yang mau beli, silakan cek deskripsi ya. Ini ketupatnya rekomend.